benar-benar jadi ratu saya hari ini. Ini foto terbaru kita berdua. Ini beberapa hari yang lalu waktu kita liburan kemarin ya. Iya. Ke salah satu tempat wisata. Dekornya keren, tempatnya keren. Iya. Beruntung banget punya suami yang baik, pengertian. Seru kan makan begini? Ada rasa curiga sih ada, karena kan tumben ngajak keluarnya berdua. Abi udah tidur, terus aku tanya, kita keluar yuk. Lah, terus Abi gimana? Udah Abi biar dijagain Mbak aja. Hah? Dijagain Mbak? Kata tumbenan nih, biasanya kalau mau kemana-mana pasti Abi ajak, paling ribet soal anak gitu. Ini ngajak berdua. Kita mau makan apa tadi katanya, Pi? Ini kingfish anchovy mayo. Aduh, Pi. Enak. Rasanya enak. Ini ikannya segar banget. Demi aku, dia bela-belain makan di sini. Meskipun menunya nggak sesuai lidahnya. Tapi aku suka. Ayah, mau mami suapin dong? Iya, masih banyak. Cocok ini, Pi. Enak ya tempatnya juga? Iya. Enak gitu. Ini datang lagi makanan, ya ampun. Ini pasta farfalle salmon caviar. Pita, Pi, bentuknya. Bentuknya pita. Mau makan gak? Tega ya. Iya, berbunga-bunga gitu. Soalnya aku baru kayak gini. Iya kan, tau gitu kita pakai gaun datang ke sini. Kan tadi aku ngeliat dia udah pakai kemeja hitam. Terus, nih kita mau kemana sih? Ya kita keluar aja cari makan, kata dia gitu. Terus mami pakai baju apa dong? Kata, ah terserah bebas aja. Bilang dong Pi, mau diajak ke tempat kayak begini. Mami pakai daun, mami panggil itu. Pakai daun, pakai gaun. Mami panggil makeup artis. Dari tiap napas aja tuh udah bahagia gitu. Gak nyangka gitu, gak nyangka. Aduh, bisa makan berdua gitu. Terus suasananya romantis banget, tempatnya, dekorasinya. Belum pernah.